Ini guys, ini dia ketemu langsung dengan penjual madu SOS. Ini di Banjarnegara. Ini jelas banget ya, tekstur dan juga bentuk madunya. Kalau yang itu, ini liar, yang hitam. Kalau liar, tahun gung semua. Beda, nah, kalau ini ternak ondoan. Kalau yang gung hitam. Kelapa itu berapa, Mas? Terus SPG, Pak. Yang ini? Kalau yang ini 150. Bedanya apa? Bedanya ini kan ternak. Ya. Terus ada kualitasnya juga beda. Oh, bagian liar. Bagian liar. Ini ada satu ini. Jadi kita proses penjualannya seperti ini, guys. Tuh. Dingin, itu kan awalnya dingin dia. Kalau saya kan Sabtu Minggu di situ sekarang. Boleh coba, Pak? Monggo. Maka tuh rasakan rasanya nih, Pak. Ini yang hitam. Iya, hitam. Monggo. Ini pun rasanya. Tuh guys, ini orang awam beli madu. Jadi kita ini ziarah sebenarnya ya. Sebenarnya kita ziarah ke tempat salah satu pahlawan PGRI. Nah, kebetulan ada yang jual madu di sini. Tuh, ada yang jual madu di sini. Dari tampilannya sudah ketebak. Hitam, kental. Tuh. Pahit nama manis. Oh.